Cerita mistis di balik alas ketongo Serigati Ngawi. Eyang Serigati adalah pria gung, seorang bengawan dari benua Hindia yang datang ke tanah Jawa. Beliaulah yang menurunkan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Semua kisah spiritual tertuang di Punden Serigati yang terdapat di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Alas Serigati ataupun dikenal dengan sebutan Alas Ketongo merupakan tempat bersejarah seperti biasanya pada saat bulan 1 Muharram atau pergantian malam bulan Hijriah, selalu dipadati ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Acara ritual yang dilakukan para pengunjung di Alas Serigati waktunya pun bervariasi, mulai tengah malam sampai waktu subuh. Dan begitu juga tempatnya berlainan karena di lokasi Alas Serigati sendiri ada sekitar 12 lebih tempat patilasan seperti Punden Krepyak, Syekh Dumbo, Padepokan Kori Gapit, Palenggahan Watu Dakon. Menurut juru kunci Alas Serigati, Ki Among Jati menjelaskan secara rinci, para pengunjung yang datang di Alas Serigati biasanya mereka ingin nampak tilas mengenang sejarah di mana Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V, singgah terlebih dahulu di Alas Serigati untuk melepaskan baju kebesarannya sebelum melanjutkan perjalanan ritual ke puncak Gunung Lawu. Pengunjung di Alas Serigati tidak melakukan hal-hal yang sifatnya syirik seperti menyembah punden segala macam. Akan tetapi, para pengunjung melakukan ritual mengambil tempat Alas Serigati hanya sebagai tempat perantara untuk menyambung segala permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti terlihat di Palenggahan Agung Brawijaya, pengunjung sambil membakar dupa sebagai bentuk permintaan dan doa kepada Yang Maha Kuasa. Kilas balik sejarah Serigati merupakan dari jasa mantan kepala desa Babatan pada tahun 1963, yaitu Somo Darmojo. Kemudian tahun 1974 ditangani Gusti Doro Jatun IX dari Kasunanan Surakarta dan menyatakan benar bahwa patilasan Punden Krepyak Syekh Dumbo merupakan bagian dari sejarah dari Majapahit yang saat itu Prabu Brawijaya melakukan perjalanan menuju puncak Gunung Lawu. Dan oleh Gusti Doro Jatun IX dinamakan dengan sebutan Serigati, Alas Ketongo, alas yang berarti hutan, dasar pokok atau keramaian. Ketongo berasal dari kata katon, terlihat, dan onggo, makhluk halus, kehidupan yang halus. Yang katon atau kelihatan, siapapun yang meyakini kekuasaan Tuhan harus meyakini adanya alam rohani, tempat kehidupan makhluk-makhluk rohani atau gaib. Ada kehidupan setelah terjadi kematian.